Selamat pagi teman-teman kerabat semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Hari ini tanggal 25 Mei 24 jam 10 pagi, saya kembali berbagi pengalaman berolahraga di bawah terik matahari sekitar jam 10. Nah, kemarin juga saya buat video berolahraga di terik matahari. Ya, kebetulan 2 hari ini tidak ada aktivitas di pagi dan siang, sehingga dapat berolahraga dengan durasi waktu sekitar 10-15 menit. Semoga ada manfaatnya. Tapi sebelumnya, berolahraga di usia lanjut, ya, terutama saya tujukan pada penggerakan otot pada lutut, pinggang, pinggul, serta organ yang lainnya. Pinggang ini menjadi suatu concern saya, ya, karena saya berpikiran bahwasanya ketika kita menggunakan media saya tunjukkan tadi seperti tempat duduk dari beton, dan gerakannya simple dan juga tidak terlalu rumit. Yang penting kita dapat mengelastisitaskan otot-otot kita. Seperti saya contohkan sekarang, biasanya di usia-usia lanjut, seperti saya sekarang 62 tahun, nah, ketika kita akan bangun dari suatu jongkok, kebanyakan teman-teman yang kita ajak diskusi, apalagi di saat berjalan, sepertinya ada sesuatu otot-otot yang kurang elastisitasnya atau kolaborasinya di antara otot satu dengan otot yang lainnya yang menopang pada saat kita melakukan aktivitas, yaitu seperti berjalan, apa yang saya sampaikan tadi itu menjadi sakit ataupun kaku gitulah. Nah, beberapa gerakan yang saya coba peragakan nanti dengan simple dan sederhana. Pada pengambilan gambar ini saya taruh HP dan juga kamera. Nah, saya buat dan saya sendiri yang mengambil gambarnya, sehingga hasil dari foto ataupun konten ini paling sederhana. Ya, semoga lah teman-teman tidak membosankan atau sering saya unggah konten-konten seperti ini. Nah, sekali lagi semoga ada manfaatnya. Nah, gerakan apa yang saya sampaikan tadi, sebenarnya beberapa video sebelumnya sudah pernah juga saya share ataupun post di channel YouTube yang sangat sederhana ini. Gerakan ini merupakan gerakan yang sering saya lakukan karena manfaat daripada gerakan yang sangat simpel ini sangat terasa bagi kehidupan ataupun proses otot yang saya rasakan ketika melakukan aktivitas baik berjalan ataupun melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Nah, semoga lah kita bersama-sama tetap dalam kondisi keadaan sehat walafiat. Nah, otot ini memang perlu dipelihara. Berolahraga seperti apa yang saya peragakan, apakah itu lari ataupun berjalan sebagainya, saya pikir itu hanya dapat menggerakkan otot-otot yang ada di tumit, di paha serta organ-organ yang lainnya. Namun gerak-gerakan yang saya akan coba peragakan ini seperti contohnya, salah satu kaki kita luruskan yang ada di belakang, dan di depan kita bentuk sudut 90 derajat. Nah, dengan sikap yang tadi itu tersebut merupakan cukup pegal, ya. Jadi salah satu kaki lagi kita tekan yang 90 derajat tersebut, dan satu kaki kita luruskan ditambah dengan variasi. Nah, bergeraklah secara perlahan-lahan dan kemudian dilakukan hitungan sekian detik untuk kita baru pindah ke gerakan lainnya. Itu hanya beberapa contoh yang saya coba berikan untuk menerasikan gerakan, sehingga otot-otot yang terasa seperti pinggang, pinggul, tumit itu semuanya akan benar-benar menjadi kolaborasi. Nah, sekarang saya mulai dengan beberapa gerakan yang saya coba bawakan. Bergerak seperti sekarang ini juga dengan menekukkan lutut berbentuk 90 derajat kedua sejajar. Nah, sekarang kita bisa tambahkan di apa yang saya sampaikan tadi. Yang tadinya adalah tumit kaki di bawah menyentuh seluruhnya ke tanah, sekarang kita diinjek. Ini peragaan saja teman-teman. Jadi ketika pindah ke posisi kanan ataupun kiri, berapa lama kita harus bertahan tergantung dari situasi teman-teman. Semakin lama semakin bagus. Namun untuk peragaan video ini saya ambil beberapa detik saja baru melakukan
perpindahan atau perubahan gerak. Nah, dapat diperhatikan dengan bergerak seperti ini memang kelihatannya sepele ataupun gampang sekali. Kan, tapi kalau belum terbiasa atau otot pada lutut kanan terutama, apalagi ditambah dengan jimat yang seperti ujung kaki menyentuh di atas tanah, itu akan terasa sangat memegalkan daripada otot-otot di paha. Dan sekali baru kita lakukan jimat. Jadi perpindahannya tergantung dari situasi dan kondisi teman-teman, apakah kita berada sekian detik hitungannya 5 atau 10 terserah. Jadi ini dengan posisi sekarang lagi cukup memegalkan kondisi otot-otot kita baik di paha agar gerakannya tidak baku, ya kita gerakan sesekali naik turun, dan termasuk juga tambahan daripada posisi tangan kita bisa lakukan dengan terbuka dan lurus keduanya, atau salah satu tangan kita taruh di bawah dan satu kaki lurus. Ini merupakan seni mengolah gerakan ataupun tubuh teman-teman. Nah, ini adalah hanya suatu inisiatif atau suatu gerak-gerakan yang saya gali memang dari Bujang, karena di saat Bujang memang duduk sangat doyan ataupun senang sekali berolahraga. Nah, hingga di umur 62 tahun sekarang juga, nah, saya berpikir dari dulu gerak-gerakan apa yang lakukan atau saya lakukan nanti di usia 62 tahun itu, ya tentu semua gerak-gerakan yang saya peragakan ini adalah sudah menjadi suatu pilihan dari sejak kemudian hingga di usia lanjut ini, agar tetap dapat bergerak di usia-usia lanjut namun dengan durasi waktu yang sangat singkat, yaitu 5 menit, 10 atau 15 menit, dan juga tidak memerlukan tempat terlalu jauh atau istilahnya tidak terlalu luas. Nah, sekarang kita bisa tambahkan variasi. Jadi inti daripada peragaan gerak-gerakan tersebut adalah membentuk kaki salah satu 90 derajat dan salah satu kaki berbentuk lurus yang semuanya berkolaborasi mengutamakan gerakan otot-otot pada lutut kanan dan lutut kiri, karena hal tersebut yang kita gunakan nanti di saat melakukan aktivitas baik itu berjalan atau mengangkat barang serta naik tangga, turun tangga dan yang lainnya. Nah teman-teman, sebenarnya banyak hal yang dapat kita lakukan selama ada inisiatif. Di sekarang ini yang penting ada tempat. Nah sekarang saya akan coba peragakan tadi agar gerakannya tidak kaku. Kita sulit sekali gerakan seperti orang menari. Nah, dengan posisi yang saya sampaikan sekarang ini, penting dapat menggerakkan pinggang pinggul seperti kita mengolah sesuatu, kita lempar ke kanan dan turun. Nah, gerakan yang singkat simpel ini teman-teman dapat perhatikan fokusnya sekali lagi, itu adalah salah satu kaki berbentuk lurus dan salah satu kaki 90 derajat, ataupun keduanya bisa lakukan gerakan berbentuk yang sama atau 90 derajat. Untuk tambahan variasi biar gak jenuh, kita bisa melangkahkan kaki secara perlahan-lahan dengan mengolah tangan seperti orang memukul, seperti orang menangkis dan lain sebagainya. Yang penting bergerak seperti ini teman-teman, bagi pengalaman saya, tidak ada lanjui, tidak ada suatu beban dan tidak terikat atau mengingat terlalu keras gerakan apa habis yang ini kita lakukan, sehingga bergerak seperti peraga-peragaan dari awal sampai pun di menit sekarang ini merupakan menjadi suatu kasihkan, artinya gerakan itu los sesuai dengan pikiran ataupun keinginan kita, tidak mesti harus mengingat terlalu dalam. Namun yang penting beberapa kali saya katakan itu adalah setiap langkah kita usahakan ada bentukan daripada kaki 90 derajat dan salah satu kaki lurus. Nah, semua tersebut akan menjadi suatu kolaborasi atau otot-otot dari tumit satunya kelingin sampai di paha dan juga ke otot-otot lengan sebagainya, karena ada gerakan daripada tangan yang kita olah seperti orang menari. Hal ini diperlukan suatu niatan, memang diperlukan suatu keseriusan, artinya paling tidak kita benar-benar menjadi fokus
Katakanlah setiap orang mempunyai aktivitas yang setiap harinya, apakah itu pagi, siang, sore, atau malam. Nah, kalaupun ada aktivitas siang pagi, kita bisa lakukan gerakan sekitar 5 atau 10 menit sebelum mandi, namanya. Ini saya tambahkan beberapa gerakan dengan lakukan jangkar yang benar-benar akan terasa kalau kita hanya melihat di peragaan tadi itu. Ya memang kelihatannya sangat sepele, namun ketika akan menekukkan kaki 90 derajat dan juga lurus itu memerlukan suatu kolaborasi otot-otot. Nah, sekarang saya fokus di tangan, teman-teman. Jadi kita tambahkan tenaga sedikit pada tangan kanan dan kiri. Selanjutnya dilakukan olah seperti tadi, apakah itu seperti kita menangkis, seperti kita menari. Dan sini mengolah tangan ditambah dengan tangan terbuka, tapak tangan baik kiri ataupun kanan kita buka. Dan selanjutnya tergantung dari teman-teman mengolahnya ataupun ingin kita, apakah seolah kita melakukan sikuan, baik itu dengan sedikit kaki maju, mundur ke kanan, ke kiri, melingkar, apalah. Dan semua hal ini memang apa yang saya sampaikan adalah cipta karsa kita untuk melakukan suatu langkah. Nah, dari pikiran kita seolah kita melangkah, ya silakan untuk melakukan gerakan maju. Walaupun kita ada perintah, seperti ada pikiran untuk melakukan tangkisan, dilakukan gerakan dengan tambahan tenaga sedikit, bukan tangkisan. Nah, teman-teman, saya tunjukkan pada leher dan juga lengan tadi dengan waktu yang sangat singkat, ya kurang lebih sekitar 10 menit dan sudah berjalan bersama dengan terik matahari. Gerak-gerakan waktu senam yang kita lakukan itu, teman-teman, praktikkan tadi dengan simpel. Ya sepertinya tidak ada artinya gitu lah, namun kalau kita praktekkan ya cukup lah untuk membuat suasana cepat menjadi panas, sehingga tentu harapan kita berolahraga walaupun bisa lanjut dengan teknik-teknik dan gaya-gaya seperti tadi itu akan membuat suhu tubuh kita menjadi panas. Nah sekarang saya rangkai gerakan tersebut, nah, seperti menangkis, seperti kita menyerang dengan lika-liku gerakannya. Ini adalah salah satu variasi teman-teman dapat melakukan gerakan, baik dengan mengolah tangan, melangkah ke kanan kiri, ke belakang, mundur, menggunakan jangkar lurus ataupun melayu-layu. Itu tergantung keinginan, jadi ke arah mana yang kita harus tuju dan sikap apa yang kita harus lakukan. Kalaupun itu gerakannya agar menjadi lebih cepat, ya otomatis tentunya kita akan menyatukan antara pikiran dan juga gerakan ke simetrisan. Ketika pikiran sudah memerintahkan untuk melakukan gerakan maju, ya mesti kaki harus maju. Ini salah satu cara juga untuk melatih refleks, apakah itu pikiran kita suruh menggerakkan tangan, ya kita langsung gerakkan tangan. Kalaupun itu gerakan kaki, kita lakukan gerakan kaki. Nah teman-teman, kembali lagi saya tadi untuk menunjuk pada leher, rupanya suhu tubuh saya sudah menjadi panas sehingga keringat sudah akan mulai keluar. Nah, sekarang ini saya peragakan lagi seperti ini, kita ada berupa bayangan sepertinya ada kita menyerang, mungkin menggait untuk kaki dan sebagainya. Jadi semua gerak-gerakan tersebut dapat semua orang dapat ataupun bisa melakukan, hanya saja untuk rangkaian ataupun keinginan yang mesti harus dilakukan tersebut perlu niatan yang cukup. Saya tunjukkan kembali dengan durasi waktu sekitar 12 menit sekarang sudah cukup membuat otot-otot akan menjadi pegal. Ini teman-teman, saya tunjukkan dengan kamera yang dekat. Jadi wajah saya ataupun muka saya sudah mulai keringat keluar. Dan biasanya setelah berhenti dari melakukan gerakan tersebut sekitar lagi 2 menitan, otomatis akan keringat menjadi lebih panas lagi. Nah beberapa video juga saya sering tayangkan gerakan ataupun olahraga yang saya suka adalah merupakan olahraga terobosan. Artinya terobosan tersebut yang saya maksud adalah menarik napas sedikit saja dari bahu serta nitada sebentar, selanjutnya dikeluarkan
saat menjulurkan tangan. Nah, di saat menjulurkan tangan ke depan itu pengeluaran napas. Jadi bahasanya kita adalah gimana teknik untuk memberikan tenaga pada tangan kanan dan kiri, kemudian dilakukan gerakan tergantung atas keinginan kita, apakah salah satu tangan kita julurkan ke depan, ke samping, diputar dengan tangan terbuka atau tutup dan sebagainya, sehingga otot kita akan cukup menjadi lebih membesar. Nah, semoga lah teman-teman tayangan video yang saya sering post di channel YouTube yang sangat sederhana ini ada manfaatnya bagi teman-teman, terutama bagi teman-teman yang merasa lanjut usia. Sampai berjumpa, semoga bermanfaat. Salam Rahayu.